negara terhadap ketidakbenaran dengan dalih sabar-sabar adalah satu bentuk kebodohan. Ini banyak menipu di sebuah lembaga-lembaga yang membutuhkan unsur-unsur untuk sertifikasi dan lain sebagainya, sehingga anak-anak akan dibiarkan karena khawatir keluar dari lembaga ini. Fama sebuah umum anana, kata Al-Quran. Bagaimana yang demikian itu dikatakan sabar? Ini di mana? Karena maaf, saya sendiri sebagai seorang guru, walaupun seorang guru, di sana juga terasa oleh teman-teman yang sementara ketakutan kehilangan murid, sehingga menjadikan manajemen sekolah itu lemah sama sekali karena takut anak-anak itu buyar dan unsur-unsur untuk menunjang adanya sertifikasi menjadi suruh nikil, sehingga kadang-kadang tidak mungkin nangis dalam hati, ya Allah ya Allah, kenapa teman-teman seperti ini ketakutannya kalau-kalau nanti menjadi orang yang kehilangan sertifikasi. Baik di sana maupun di mana pun kebanyakan seperti demikian, sehingga nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan hanya bersifat formalitas, tidak bisa merasuk seperti sebagaimana ketika guru-guru kita dulu mengajarkan kita. Bahkan ketika kita disebut ketika tidak bisa mengikrok di sana, itu bahkan menjadi sebuah kenangan yang sangat indah karena si guru itu begitu tegar di dalam memberikan acara didikan kepada siswa-siswinya, tidak sebagaimana sekarang. Jemaah luar jaringan sedoyo, tentu kemauan kita jernih dan selalu memberkati diri kita sendiri dan selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma waffiq lil muslimina wal muslimat. Amin Thank you.